Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini, guys? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita nggak seperti biasanya, nggak ngapa-ngapain, nggak bikin konten sambil jualan, nggak bikin sostel resep-resep, nggak goreng-goreng sostel, nggak ya. Soalnya dari kemarin siang tuh hujan terus, guys. Kemarin dagang setengah hari hujan deras sampai tadi malam, sampai siang ini, sampai sore ini yang masih gerimis, jadi nggak bisa dagang, jadi di rumah aja bingung mau ngapain. Ya udah, ngobrol-ngobrol aja kayak gini, simak videonya ya, ambil manfaatnya, buang yang jeleknya ya. Sekali lagi, ambil yang berguna, buang yang tidak berguna. Ini hanya sekedar apa ya, motivasi diri sendiri, sarana untuk berbagi. Oke, guys, ini dia gerobak yang biasa buat jualan ya. Di sini ada banner, ini es krim. Di sini banner sostel. Nah, ini motornya. Ini tempat goreng wajan sostel. Ini motornya ya, guys. Seperti pada video saya sebelumnya ya, guys ya. Buat teman-teman yang mau dagang, jangan gengsi. Yang penting jalan ya. Enggak harus nunggu semuanya sempurna, motor bagus, gerobak bagus, enggak. Ini punya saya aja kayak gini nih. Motor odong-odong. Yang penting bisa jalan. Yang penting bisa cari nafkah, cari rezeki ya. Nah, ini tiang dari kayu buat masang kamera. Jualan sambil bikin konten tuh taruh situ kameranya. Ini penampakan dalamnya kayak gini ya, guys. Tuh. Ini tempat telur. Nah, itu ada batu tuh buat nyimbangin. Sebelahnya kan bawa es tuh. Nah, nyimbangin biar beratnya sama. Ini banyak tempelan uang, nggak laku nih ya. Ini sebenarnya cuma buat hiasan aja. Sebelahnya banyak juga tuh uang-uang sobek, namanya pembeli ya. Kadang pas lagi rame itu nggak kelihatan, dilipet-lipet ya. Om-om beli, om beli, om mang-mang beli mang. Nah, kapan di rumah ketahuan. Nah, ini nih. Jadinya kayak gini nih. Ada yang sobek separoh, ada yang sobek di ujungnya, ada yang bolong. Ini ada yang koin-koin juga nih. Kalau orang beli ini harus diterima, kapan kita balikin nggak mau. Nah, jadi kita tempelin aja di sini. Ini dijailin anak-anak, udah banyak yang hilang. Namanya anak-anak ya, dicongkel-congkel. Ini bolong, pernah jatuh. Ini penampakan gerobaknya ya, guys ya. Sederhana banget. Sini tempat saus, ini sendok es krim, tempat minyak. Jadi seperti video saya sebelum-sebelumnya ya. Yang penting jalan ya, guys. Jangan nunggu sempurna semua, motor bagus, gerobak bagus, peralatan bagus. Yang penting niatnya jalan. Mudah-mudahan ada rezeki. Tapi memang rezeki udah diatur ya, guys. Tinggal kita mau bergerak apa enggak, mau jalan apa enggak. Tapi kalau kita melangkah niat untuk mencari rezeki itu pasti ada. Nih, banjir. Jadi ceritanya itu dari kemarin sore, siang, Ling. Dari kemarin siang itu udah hujan deras. Ini cuacanya aja masih mendung, deras banget. Sampai tadi malam sampai siang ini masih hujan. Nah, bingung mau ngonten apa. Bangun tidur juga, nih ngopi dulu.
semoga hujan ini mau membawa berkah ya guys, bawa berkah, karena yang ngasih hujan juga yang kuasa, kita nggak bisa ngalangin, nggak bisa nolak, jadi terima aja, syukurin. Nggak hari ini dapat rezeki, mungkin besok, nggak besok lusa, nggak lusa ya seterusnya ya. Intinya tetap bersyukur ya guys. Ngopi lagi. Jadi buat teman-teman, semangat terus, pantang menyerah, tetap bersyukur dengan keadaan. Kalau cuaca udah nggak bisa dilawan, kalau rezeki masih bisa ya, masih bisa kita cari maksudnya. Kalau udah masalah cuaca, udah nggak bisa dilawan. Kalau masih mendung-mendung aja sih masih bisa, cuman karena udah hujan deras itu udah susah. Oke guys, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan termotivasi buat teman-teman yang mau dagang. Jangan lupa terus semangat, jangan lupa nyari rezekinya yang halal ya guys, nyari rezekinya yang halal, itu pesan saya ya, karena yang masih bujang, yang udah punya keluarga sama-sama, itu harus nyarinya yang halal ya guys. Karena kalau nyari yang halal itu kan mau dipakai, mau dimakan, apalagi yang udah berkeluarga itu, mau dimakan, mau jadi darah daging, mau dapat berapapun, dikit banyaknya itu udah rezeki kita. Ya intinya usaha tak mengkhianati hasil ya guys. Semakin kita berusaha, insya Allah hasil akan semakin ada, semakin banyak. Kalau kitanya males-malesan, usaha kita standar ya, rezekinya juga standar. Oke guys, terima kasih sudah menonton, dan buat teman-teman yang baru ketemu channel saya dan menonton video saya, jangan lupa dukungannya ya guys, dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.